Aku rasa kita tidak bisa memicunya dengan sengaja. Ya, aku rasa itu saja. Kau yakin aku tidak bisa mengubahmu? Aku yakin. Aku bisa menuju ke negeri Avatar kalau aku benar-benar dalam bahaya. Begitu. Sayang sekali kau harus mengatakannya. Prajurit, serang Avatar! Apa yang kau lakukan? Sepertinya kita akan segera tahu. Dan aku tidak akan melawanmu. Yo! Kau tidak akan bisa berperang selamanya. Kakak, Paman, selamat datang. Aku senang sekali kalian memutuskan untuk ikut. Apa kita sudah siap berangkat, Yang Mulia? Tujuan kita adalah rumah, Kapten. Rumah. Kau dengar yang dikatakan Putri? Nyalakan mesinnya, kita bawa tahanan ini pulang. Oh. Yang Mulia, aku. Kau berbohong padaku. Seperti aku tidak pernah melakukannya saja. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita harus pastikan Eng tidak apa-apa. Apa yang terjadi? General jadi gila. Dia memaksa masuk negeri Avatar. Burung yang baik, tenang ya. Mungkin kau bisa menghindar dariku, tapi dia tidak. Aku tidak bisa bergerak. Jangan sakiti dia. Katara, oh tidak. Kau bisa menyelamatkannya jika kau di negeri Avatar. Aku mencoba. Eng, aku tenggelam. Aku tidak melihat apapun. Aku mohon, kau tidak harus melakukan ini. Sepertinya aku harus. Berhasil! Zuko, ayo! Ayahmu menyalahkan Paman atas kejadian di Kutub Utara. Dan dia telah menganggapmu gagal karena kau tidak menemukan Avatar. Kau tahu kenapa dia ingin kau pulang? Karena dia ingin mengurungmu di dalam penjara bawah tanah. Yeah.
Selamat, itu hanya pemicu agar kau sampai ke negeri Avatar, dan itu berhasil. Saatnya kau belajar. Negeri Avatar adalah mekanisme pertahanan yang dirancang agar kau mendapatkan pengetahuan dan kemampuan para Avatar terdahulu. Cahaya itu adalah hasil kombinasi dari seluruh kehidupanmu, mengumpulkan energi untuk tubuhmu. Di negeri Avatar, kau tidak saja sangat kuat, tapi kau juga sangat rapuh. Apa maksudmu? Kalau kau terbunuh di negeri Avatar, putaran reinkarnasi akan terputus, dan Avatar tidak akan pernah ada lagi. Maafkan aku, Katara. Kuharap kau tidak akan melihatku seperti itu lagi. Hah? Apa yang kau bicarakan? Itu namanya sempurna. Kita hanya harus mencari cara untuk mengendalikanmu. Apa kau gila? Kita akan mencarinya sambil menuju negara api. Apa ada yang tidak suka dengan ini? Apa kau masih menginginkan kami mendampingimu? Kurasa tidak perlu. Temukan bumi dan kita keluar dari sini. Di mana mereka menahannya? Di tempat dia tidak bisa mengendalikan bumi. Di tempat yang terbuat dari besi. Maaf, Bu. Tidak ada yang bisa melebihi kebencianku pada tempat ini. Mei, ayahmu gubernur di sini. Kita adalah bangsawan di kota ini. Nikmatilah dan berbahagialah. Sasaran sudah mendekat. Kita siap-siap. Kukira hidupku sudah membosankan saat di negara api. Tapi tempat ini ternyata lebih menyebalkan lagi. Tidak ada yang menarik. Bukankah kau lari dan bergabung dengan sirkus? Kau bilang itu panggilanmu. Ya, soalnya aku mendapat panggilan yang lebih kuat. Aku ada misi, dan aku butuh kalian berdua. Aku ikut. Yang penting aku bisa keluar dari sini. Maafkan aku. Kau datang ke Omasu pada saat yang sulit. Saat ini, kami akan mengadakan pertukaran agar anakku kembali. Ya, aku sangat menyesal mendengar tentang anakmu. Tapi sebenarnya, apa yang kau harapkan dengan membiarkan semua warga pergi? Ayahku memperjuangkan kota ini, dan kau mengacaukan semuanya. Maafkan aku, Putri. Kau tetap di sini. Mei akan melakukan pertukaran itu, karena kau tidak bisa melakukannya.
Kota ini bukan lagi bernama Omasu. Aku menamakannya sesuai dengan nama ayahku. Sebuah kota baru bernama Ozai. Hai semuanya. Kau bawa adikku? Dia di sini. Dan dia ditukar dengan apa? Maafkan aku, tapi ini sedikit menggangguku. Kau keberatan? Tentu saja tidak, Putri Azula. Kita menukar bayi berumur 2 tahun dengan seorang raja. Raja pengendali bumi yang kuat. Itu tidak terlihat seperti pertukaran yang adil, kan? Kau benar. Perjanjian batal. Wow! Yang mulia. Bumi! Ini hari keberuntunganku. Apa itu kau? Dari mana kau datang? Bertahanlah, aku akan mengeluarkanmu. Kita bawa pergi bayi itu dari sini. Ya, jauh dari sini. Bagaimana kau akan melawan itu dengan kemampuanmu, ha? Itu jadi urusanku! Itu Eng! Ayo kita jemput! Bertahan, Bumi! Kendaraan kita di sini! Mengendalikan bumi selama ini. Ya, mereka tidak menutupi wajahku. Aku ingin tahu, kenapa kau tidak membebaskan dirimu? Kenapa kau menyerahkan diri saat Omasu diserang? Apa yang terjadi denganmu, Bumi? Dengarkan aku, Eng. Ada pilihan dalam bertarung di sebuah chi. Itu adalah pilihan saat kau mengarahkan energimu. Aku tahu, energi positif saat kau menyerang dan negatif saat kau mundur. Dan netralisasi saat kau tidak melakukan apapun. Ada 3 macam. Ya,
Secara teknis ada 85, tapi fokuslah pada yang ketiga. Netralisasi merupakan kunci dari pengendalian bumi, yaitu saat kau menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Itu sebabnya kau menyerah ya? Ya, dan itu sebabnya aku tidak bisa pergi sekarang. Jadi aku tidak bisa memintamu mengajariku mengendalikan bumi. Gurumu haruslah ahli dalam hal yang satu ini. Kau harus menemukan seseorang yang menunggu dan mendengar sebelum menyerang. Hai Momo. Momo juga punya caranya sendiri. Selamat tinggal, Eng. Kita akan bertemu lagi jika saatnya tiba. Jadi kau sedang mencari paman dan kakakmu ya? Akan sangat menyenangkan jika bertemu Zuko lagi, benar kan Mei? Tapi bukan hanya Zuko dan pamanku. Kita punya target ketiga sekarang. Apa yang dilakukan lemur itu? Tunggu, aku tidak memanggilmu. Tapi dari langit aku mendengar sesuatu memanggilku dan menyuruhku mendarat. Iya benar, hal seperti itu sering terjadi pada kami. Avatar, ikuti aku. Jadi siapa kau sebenarnya? Aku yang bertugas melindungi rawa ini dari para perusak, seperti orang ini dengan pisau besarnya. Lihat, itu masuk akal, tidak ada monster. Hanya seseorang yang mempertahankan rawanya. Tidak ada hal-hal yang mistik di dalamnya. Oh, rawa memang tempat bagi hal-hal mistik. Di sini keramat. Aku mendapatkan pencerahan tepat di bawah pohon besar ini. Aku mendengarnya memanggilku, sama seperti dirimu. Jadi begitu. Kalau begitu kita sama. Seluruh rawa ini sebenarnya hanya sebuah pohon besar sampai sejauh lebih dari 1 mil. Cabang-cabang menyebar. Sementara akarnya menyebar dari bagian dalam. Sebuah organisme hidup yang besar
sama seperti seluruh dunia. Untuk sebuah pohon memang benar, tapi seluruh dunia... Tentu. Apa kau kira kau berbeda dariku, teman-temanmu, atau pohon ini? Kalau kau mendengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar setiap makhluk hidup yang sedang bernapas bersama. Kau bisa merasakan semua hal tumbuh. Kita semua hidup bersama-sama. Walaupun orang-orang tua tidak bertindak seperti itu, kita berasal dari akar yang sama. Lalu apa maksud penampakan tadi? Di sini kita melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang kita cintai, yang kita kira telah tiada. Tapi Rawa mengatakan itu tidak benar. Kita masih berhubungan dengan mereka. Waktu hanya ilusi. Begitu juga kematian. Tapi aku tadi melihat orang yang tidak pernah kujumpai. Kau avatar, kau yang beritahu aku. Waktu adalah ilusi. Jadi, kurasa itu adalah masa depanku. Maaf ya memotong pelajarannya, tapi kita harus mencari Apa dan Momo. Aku tahu cara mencari mereka. Kurasa semua ini saling berhubungan. Ibu dan ayah Riverbeat, apa yang bisa dilakukan kapal mati? Dadam di dalam air kapal itu bicara. Apa? Oh, kita diserang. Hey, kalian pengendali air. Kau juga? Berarti kita sama ya? Hey, Hugh, apa kabar? Biasa, menakuti orang-orang, bersenang-senang, Yufuk. Kau